dan juga ibu-ibu yang cantik semua, saya tidak banyak berbicara karena waktunya sangat sedikit, tapi saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Perlu saya sampaikan bahwa organisasi aksi solidaritas era Kabinet Kerja atau yang disingkat OAC ya Bu, ini mungkin ibu-ibu masih banyak yang baru, banyak yang dilantik kemarin, alhamdulillah bisa gabung di sini, tapi masih ada yang banyak yang belum dilantik juga, nanti bisa mengikuti kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, karena OAC KK nanti bisa sinergi dengan PKK yang ada di daerah maupun di provinsi. Di sini kita cinta Indonesia, makanya OASE Kabinet Kerja ada 5 bidang yang kegiatannya. 1, bidang pendidikan karakter. 2, bidang kesehatan keluarga. 3, bidang sosial dan budaya. 4, bidang lingkungan bersih, dan 5, bidang lingkungan hijau. 5 bidang tersebut telah memiliki program-program kerja, nanti bisa disinergikan ke provinsi. Nanti ketua bidang kerja mau menyampaikan tentang kegiatannya. Dan sekali lagi, Ibu hari ini sangat cerah-cerah semua ya Bu, karena saya sangat ingat sekali, saya sudah 10 tahun di PKK. Ternyata PKK itu sangat ngangeni ya Bu ya. Itu yang saya ingat sekali, tanpa lelah ibu-ibu keliling ke wilayah-wilayah. Saya harap ibu-ibu yang baru terutama bisa menyesuaikan apa yang telah dilakukan dalam kegiatan di wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.